Makan, makan, makan. Langsung strike. Alhamdulillah. Strike. Tarin terus nengkon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini saya mau mancing liaran, Mas Bro ya. Sebelum berangkat mancing, seperti biasanya saya akan racik kumpulnya terlebih dahulu. Oke, untuk menu umpan hari ini bahan dasarnya saya menggunakan tepung terigu, Mas Bro ya. Jadi ini tepung hambar ya. Oke, untuk bahan tambahan di sini saya menggunakan Royco, kemudian susu Denko sebagai amisan dan minyak goreng, yang terakhir air, Mas Bro ya. Nah, jadi umpan ini cocok banget buat mancing di manapun, Mas Bro ya. Ini bebas, Mas Bro, bisa di kolam maupun di sungai, muara, bahkan di laut, Mas Bro ya. Coba aja, kalau nggak percaya pasti gacor banget, Mas Bro ya. Nah, kalau di sungai-sungai ini biasanya disukai oleh ikan water nila dan sejenisnya. Kemudian kalau di muara disukai oleh ikan belanak, ikan kiper dan lain-lain, Mas Bro ya. Kalau di laut ini disukai dengan ikan baronang dan ikan-ikan yang karang-karang kecil-kecil itu, Mas Bro ya. Kemudian kalau di kolam ini disukai dengan oleh ikan tombro ya. Suka banget ikan tombro dengan racikan seperti ini, Mas Bro, karena baunya wangi-wangi amis dari susu Denko, Mas Bro ya. Oke, gak usah lama-lama, langsung saja ke tutorialnya ya. Oke, siapkan dulu wadah dan sendok ya untuk takaran. Nah, di sini tepung terigunya saya menggunakan 1 sendok makan ya, karena saya mancingnya sendirian dan tidak bisa lama-lama juga, jadi saya gunakan sedikit aja. Oke, kemudian untuk susu Denko-nya di sini saya menggunakan 1 sendok juga ya, jadi 1:1 susu Denko dan tepung terigu. Kemudian Royco sedikit aja ya, ini sebagai penambah aroma gurih, Mas Bro ya. Sedikit aja. Pokoknya ada gurih-gurihnya, Mas Bro. Nah, cukup ya segini. Ini dikasih air. Ya, kok air. Minyak goreng, Mas Bro. Ush, kebanyakan. Ini agar tidak lengket di tangan waktu pemasangan umpan. Oke, cukup minyak gorengnya. Nah, ini baru yang terakhir ya. Air putih biasa ya, kita uleni, kasih 1 sendok dulu, nanti kalau kurang bisa ditambahkan. Kita uleni hingga menjadi adonan yang kalis dan nah, ini umpannya sudah jadi, Mas Bro ya, dan tidak lengket juga di tangan, sudah ya, tandanya sudah jadi adonannya. Oke, dicoba dulu ya. Oke, Mas Bro, alhamdulillah saya sudah berada di spot, Mas Bro. Spotnya mantap banget, Mas Bro ya. Kita coba main di pinggir aja nanti dengan umpan yang dibuat urusan ya. Nah, ini ada arus kecil yang ke atas ini, Mas Bro, kita main di sini aja. Makan, langsung strike. Alhamdulillah, Mas Bro, enggak pakai lama, Mas Bro. Daikannya mantap. Coba lagi. Enak pol, mantap yang kedua, Mas Bro. Iguri nilairi atau kondi nomor lampungnya aku itu asan metu. Kiri. Cindi. Mini cookies. Kita rilis saja. Yuk, coba lagi.
Strike. Mantep ya. Mas Bro, mantap Mas Bro. Loro ana iki iku loro kon. Dobel. Tarin terus nang kon. Waduh, ya iki masuk ngene iki. Sih to gorengan. Bestrek. Yuk coba lagi. Strek. Du. Mantap ya. Ini dia naik. Ketulanan anak tak ora. Ketulanan lumayan nak bro. Mantap wes. Josh. Kilo. Awas. Aduh. Mantap banget. Ayo apa lagi? Oh, tawas Mas Bro. Tawas sirip merah ya anakan. Pure. Sip eh. Yo, coba lagi. Blung lep. Ditumpak itu aku. Ayo. Blung lep. Cuwilikan. Cuwilik Mas Bro. Langsung rek. Enak banget ya. Jos. Yuk, coba lagi Mas Bro. Strike. Lumayan iki. Loh, naik saya itu aduh, mocel Mas Bro. Mocel. Mas Bro ya, saya rasa sudah cukup untuk mancing hari ini sih. Hasilnya. Wah, oke Mas ya. Panen raya. Jos ya, umpannya terbukti mantap. Silakan di-subscribe. Jumpa lagi besok Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.